Di Bandung kan ada satu Opo Kabin ya. Ini baru ya. Mahal ya? Lumayan. Ya penumpang. Sepi. Merasakan ada orang yang enggak benar apa. Iya. Atau kita pun ada musibah toh. Iya, iya. Enggak ada bantuin ya, kan. Kita intinya sih pinginnya aman, tapi kalau sendirian lewat hutan emang kadang enggak boleh sama petugasnya. Namanya resiko apes kan enggak? Iya, tahu. Benar-benar. Di Batu kan enggak begini curam, jalan-jalan ini curam banget sini ini. Oh. Di bawah gunung, lereng gunung, selamat. Iya. Kemarin juga jalan kaki dari terminal ke Anita. Wah, ngos-ngosan juga ya. Terminal bis. Tadi jalan pas kemarin iya, pas datang tuh terminal bis turun tuh ke hotel, jalan kaki saya pikir alah dekat aja. Nanjaknya enggak kuat ini tuh, Pak. Sini. Jumpa lagi sobat Simple Trip. Masih pagi hari ini, masih lanjut di area Baturaden, Purwokerto, Banyumas. Setelah saya mengunjungi Pancuran Pitu di Wana Wisata Baturaden, saya lanjut lagi ke lokawisata Baturaden. Lokawisata Baturaden, yaitu sebuah tempat wisata yang sudah cukup lama, berupa area taman, tempat pertunjukan, tempat makan-makan, tempat bermain anak-anak komplit. Ada juga air mancur alam, ada juga sungai dengan batu-batunya yang bisa kita nikmati jernihnya air dan segarnya alam di sini. Oke sobat, silakan disimak video saya ini, nikmati keindahan alam Indonesia. Mungkin yang belum pernah kesini bisa digunakan sebagai referensi. Maksudnya warna ini lima itu? Oh, lima. Gambar ini ya, lima ini. Oh. Yeah.
sidang kolam, apa itu ya, kolam ikan kecil. Ini kayak kemuning kok ya, bukan ya? Kemuning bukan? Jasmine melati. Oh, melati. Tapi pohonnya lain kayak melati biasanya tuh ya? Iya, yang ini yang biasanya dipakai buat sambungan itu bonsai itu yang kecil. Oh. Yang ini biar melati. Tapi ya, harum, Pak? Nggak, malam harum. Malam ya. Melati ya namanya. Melati apa namanya? Jasmine. Jasmine yang ya. Tapi itu yang buat nyambung-nyambung bonsai jasmine itu. Oh ini. Kalau tanaman ini kan hanya mekar terus gak ada bunganya, gak ada anunya. Ada di. Iya, ada di sana.
Hari Sabtu cukup ramai pengunjung. Kolam renang Pakan Luncur, waterpark, taman sedang boleh.
hendak membeli tanaman bunga, Anda dapat membeli di pangkalan pedagang bunga, kurang lebih 100 meter ke arah utara setelah Anda keluar dan gerbang masuk. Kami himbau kepada Anda untuk berhati-hati dan waspada apabila hendak membeli tanaman bunga yang disediakan di sini. Turun lagi.
Masuk ya. Mestinya ke sini.